Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dalam kita channel Mekanik Eskavator. Pada kali ini kita akan mempelajari bagaimana mengencangkan itu trekso yang longgar. Video terdahulu telah kita bicarakan apa risikonya bisa merobek itu rangka. Kalau ini kekencangan trekso ini longgar, nah kita pelan-pelan bagaimana cara mempelajarinya. Caranya yaitu pertama-tama kita lihat ini slide bahwa ada fotonya, ini idler, kemudian itu pengarah. Kalau harus kita buka tracknya. Track ini, membukanya ini itu ada salah satu pin yang di rantainya ini dilepas, kemudian kita buka. Cara bukanya, karena ini perkara barang berat, maka bucketnya SK yang dicontohkan di sini adalah SK Hitachi Forester 1110 MF. Maka ini harus kita buka treksonya, ya. Kemudian mengeluarkan idlernya. Nah, setelah keluar idlernya, ada langkahnya itu, disitulah adjusternya yang mendorong ini idler yang akan kita perbaiki. Mengencangkan trekso. Nah, ini pertama-tama sebelum dibuka treksonya, maka di jack dulu itu SK trekso mana yang rusak, di situ yang di jack. Kebetulan ini yang sebelah kanan, ya. Kalau di final rapnya ini di belakang, ini yang sebelah kanan ini, jadi di jack sebelah kanan diangkat ini trekso yang mau dibuka. Proses membukanya sendiri ini butuh kalian sendiri, karena pinnya harus dibuka. Jadi kadang ada memang pinnya yang mau longgar, maka disitulah tempat membuka pinnya. Nah, setelah dibuka pinnya, maka trek ini berat, maka SK ini dengan memakai bucket bisa menjangkau ini trek untuk membukanya. Jadi yang mau dibuka pertama ini, setelah terbuka treksonya, adalah idlernya ini mau dibuka ini. Nah, yang di bagian belakang itu kita namakan final drive ini. Disinilah yang merupakan tenaga penggerak. Kita tahu SK ini tidak punya gardan seperti di mobil, hanya hidrolik. Jadi ada selang, ada hose hidrolik masuk di tempat ini, sehingga terjadi perubahan energi fluida menjadi energi mekanik. Inilah intinya eskavator ini. Dan seluruh alat hidrolik mengubah energi fluida menjadi energi mekanik. Nah, kemudian inilah final drive. Kalau yang di belakangnya ini berada, maka sebelahnya itu adalah itulah idler ini mengarah. Jadi ini tetap, inilah idler ini yang di tempat untuk mengencangkan. Ada suatu alat di dalam namanya adjuster, itu yang mendorong ini idler sehingga kencang. Kalau idlernya adjusternya itu kalah sel-sel yang di dalam itu tidak lagi mendorong, maka dia akan terdorong oleh idler ini. Nah, oleh hal tersebut, maka tidak bisa keluar ini idler. Maka idler ini yang paling pertama yang dikeluarkan untuk mengadjuster, daripada untuk mengembalikan aktifnya adjusternya tersebut. Nah, setelah itu, maka
terlihat susunan daripada konstruksi daripada ini adjuster ini. Ya, kenapa bisa mendorong itu idler? Ya, mirip sebenarnya prinsipnya dengan apa namanya silinder hidrolik bom, silinder hidrolik arm, silinder hidrolik bucket. Tapi yang membedakan bahwa adjuster ini bukan apa namanya oli hidrolik yang dipakai untuk mendorong, jadi sehingga tidak ada hose line yang langsung ke sini. Akan tetapi yang dipakai mendorong adalah grease atau gomok, sehingga ada pompa gomok yang memompa sehingga dia maju ke depan dan menekan itu idler sehingga kencang. Nah, ini sketsanya. Nah, inilah punya adjuster. Ini yang di depannya ini, di depannya idler yang mendorong. Jadi ada semacam bentuk pear ini, kemudian ada silinder di dalamnya. Maka apa namanya, kekencangannya ini bisa tereduksi oleh spiral ini. Inilah yang menyebabkan adjuster ini yang mendorong idler sehingga mengencangkan daripada track saw. Nah, ini lihat, kita lihat ini final drive yang sudah dibuka atau terbuka oleh anunya, terbuka track saw-nya. Kemudian yang sebelah ini adalah idler, ya ini idler. Ya, ini idler. Nah, patut juga kita tambahi sedikit di sini bahwa beda bentuknya di bagian final drive dengan bagian idler. Ini yang berfungsi sekali sama pada operator. Kalau sudah di atas kabin, ingin melihat bahwa apakah ini handle kalau didorong maju atau mundur. Kalau ini final drive di belakang, maka untuk maju didorong itu handle maju mundur. Kalau ini posisi di depan, maka untuk maju ditarik itu handle drive, handle maju mundur. Untuk mengetahui, kalau sudah diambil, untuk mengetahui apakah ini final drive di depan daripada di belakang, dilihat adalah hanya ini terlihat ini anunya, penutupnya dari dalam ini. Kalau dia rata, tidak ada konstruksi dan berbentuk elips, maka berarti final drive itu. Tapi kalau yang dilihat sebelahnya ini,